Tu. Dia ambil nak sampai atas tu. Boleh poh karang ingat ni. Ada yang jambatan pun tu. Oi, tong besar lagi ada makna oi. Ha? Tong besar lagi ada makna oi. Hidung nak ayak. Sirih lah. Tak boleh dia, geng. Ipan. Mana macam? Yang dikenali sebagai anak Abang Ali. Yang dikenali sebagai... Aku malas sebut lah. Ini pulau boleh panggil benda tu. Lalu kita on the way. Pergi Kelong Bali. Okay. Kelong Bali untuk kali kedua lah. Tahun ni. Kelong Bali pulak. Hari tu Kelong YBT dah settle lah. Kali ni. Kelong Bali pulak. Kita akan pergi Terjah. Lepas tu kelong-kelong yang lain. Nantilah kalau dapat kontak kita pergi. Okay, jom. Okay, clear. Tu, geng. Apa main kelong tu sah buat perangai lagu ni. Bahaya ni bai. Duk pecabut-cabut. Mengai berlambak tempat lagi kot. Duk tengah lewat dah. Gagah pecabut papai. Main kelong tu sah buat perangai lagu ni kan noh. Masing-masing dah. Orang kata apa perakai dah. Tak payah buat lagu ni ya. Kelong orang kot nak buat. Apa ingat murah lah kelong. Mahal weh. Okay, lalu ni kita dah ada kat Kelong Abang Ali. Kelong Ali Power Root. Bersama dengan Nazim, aku punya pengikat ISIS. Hari ni kita bawa dia main-main. Orang pun tengok yang boleh lah, yang hijau-hijau sikit. Jempol keledak-keledak sikit. Dia tak ada lah hijau sangat. Tapi okey lah. Harapnya lagi berubah lah. Bila yang beralih. Alright geng, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi kepada semua. So hari ni aku berada di atas Kelong Abang Ali. Macam aku kata kawan video tadi. So yang ni adalah Kelong Lama Abang Ali. Okay, Kelong Lama Abang Ali bukan Kelong Pulau Gedung. Abang Ali ni dia ada dua Kelong, Pulau Gedung dan juga sini. Tapi insyaAllah on the way mai hari ni lah Abang Ali akan tarik Kelong satu lagi. Mungkin aku rasa mungkin dekat dengan Kelong Pulau Gedung kot. Mungkin area Pulau Gedung. So itulah, lepas ni Abang Ali akan ada tiga Kelong kat area sini. Jadi kalau hangpa nak booking Kelong Bali ke Kelong Bali yang mana-mana lah, kalau hangpa nak booking, hangpa tengok nombor phone yang tertera dalam video ni. Okay, aku baru sampai ni, kita try drop jeep kat bawah lah. Ayah hari ni tak berapa mengizinkan macam sebelum ni aku main. Tapi tak apa, kita cuba try tengok lagu mana dan hopefully ada yang terbaik lah pada hari ni. Okay, jadi yang mana dah dapatkan segala produk yang aku pakai. Bosak dia naik. Jadi hari ni aku nak pakai AC suit yang aku jual dekat Shopee. And then itulah, kalau hangpa nak dapatkan segala produk yang aku pakai, link ada di ruangan description kat bawah dan juga di ruangan pin komen. Jadi hangpa jangan lupa lah untuk support aku. Okay, jadi tanpa meninggalkan masa, kita pasang umpan dulu. Dan macam biasa, yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan tombol loceng kat bawah. Dan geng, hopefully hari ni kita gasak. Jom. Ni dia geng, kita guna rod macam biasa lah. Rod favourite ultralight aku sekarang ni, ESP Vapor. Yang ni memang antara rock favourite aku. Tak apa-apa pasal apa, pasal dia lembut. Memang lembut, aku beritahu apa. Jadi itulah. Lepas tu bila dia lembut ni, ESP dia buat solid tip depan ni. So daripada penyambung ni sampailah ke hujung sana, hujung tip ni, semua solid. So agak susah, sukar untuk patah. Jadi kalau hampa nak dapatkan rock ni, macam biasa link pun ada kat bawah. Aku nak pasang jig dulu. Kat sini kita main dalam sekitar 7 gram, 5 gram, 10 gram kalau nak main ketuk luang. Ini jig yang aku dah pasang dah. Jig tak kisahlah pattern apa sekalipun. Tapi hampa pakai yang 5 gram, 10 gram. Hampa tak siapa pakai lalu-lalu. Sebab bila mana ayak pulak, jig kita boleh hanyut ke bawah kelong. Sebab kadang-kadang ikan ni dia duduk bawah kelong. Kadang-kadang ada juga yang dia duduk luang kelong. Contoh dalam petal-petal luang ni kan. Lepas tu kadang-kadang bawah kelong. So kebanyakannya bawah kelong. Sebab apa aku tak tahu siapa. Apa kena roger lah. Talang kau senangin yang main bawah kelong tu. Okay, macam ni dia. Ni Asus Hook CF. Yang ni size 13. Size 13 ni recommended untuk jig 10 gram ke 20 gram. Tapi boleh lah nak pakai untuk jig 7 gram ni. Lepas tu insyaAllah on the way mai,
hook yang lebih halus untuk jig 10 gram dan ke bawah. Okey, kita try dulu. Yang ni pun guna tali ASP Mo kali 4 6 pound macam biasalah. Ultralight. Dan leader ASP Kyojin. ASP Kyojin 15 pound. KKR pula kita. Aduh. 15 pound. Try bawah ni, kadang-kadang bawah ni pun cahat juga ni. Allahumma barik lana fi marzakana wa qina azaban nar. Amin. Ayak kokoh ni. Tak ada senangin bawah. Seolah aku berada dalam mimpi. Titisan demi titisan. Nak harai ulak. Ada panggung lagu tu lah. Slow lah. Apa dia? Aku duduk gerang kilang tu lagi. Kilang tu. Ada. Baik karang. Nampak cinta ni macam mana. Oh, saya ni kita mau. Amboi, petang baru masuk ah. Ada ikut. Tidak ni ada ikut ni. Sekok-sekok dia baru ikut. Alhamdulillah, petang baru masuk game. Ha? Bodoh saya dia ni ingat tadi. Oi, ada pelambok, nak risau. Alhamdulillah, geng. Try punya try petang baru makan ni lah tu. CF SC Soup. Saiz 13. Beli dengan tak beli. Baik kawan tu punya kerja. Aku main plastik ni tadi dah boleh berapa ekor lah? 2 ekor dah. GT sekok, talang sekok. Sebelum buat video aku nak test tengok dia masuk ke tak. Bila dah masuk dalam video baru strike sekok lah. Weh, senangin. Alhamdulillah. Nanti tinggal tapok, weh. Jangan tinggal tapok. Okay, senangin, geng. SSUZ F. Jauh tu, dia bawa keluar ikan seriding. Oh, dia duduk giat makan ni. Ini tadi yang first aku dapat tadi. Tak record. Nyok GT. Yes. Tadi dia tekan elok lah. Dia nak belah tu. Dia cukup. Oi. Main kau sari ya. Wancak oh. Main hitung oi. Semok eh. Pitak lu. Dalam ni dayak ni tak leh. Ah tak leh angkat ah. Berat oh. Wah. Tarik pi belakang. Jangan bagi kena tung. Okey macam tu. Yes. Ah, macam tu cara dia. Aku nak lari pergi belakang. Talang. Kena badan lah. Oi, mulut. Tak apa, angkat terus lah. Talang lambung. Ah, nak aku sop ke apa? Sop lah. Sop. Boleh lambung lah. Ah, macam ya. Sekarang lah.
Sekarang gila orang cakap tu. Dia ambil nak sampai atas tau. Boleh poh karang kat ni. Kena badan lah ni. Kata dah kena badan. Tak ikut pula tu. Wajak aku. Karang ni. Tu. Talang kilong lagi. The current one. Tu tekan lagi. Tu, tekan ni, tu. Karat. Alhamdulillah. Karat. Karat. Is karat. Is the karat. Besar ni ya. Kena badan. Popo-popo luar tu. Wajak dia talang. Kena lagi yang tengok kanan. Karan tengoklah ikan ni. Talang kering on the way. Ya Allah lucu. Hilang pula. Aduh. Oi, alun. Pasal macam kelong ni nak terpisah dua-dua ni tu. Tak nampak penyembung dia. Oi, cik ke apa ni? Oh, talang. Talang ni. Talang lambung. Demai ni maklum lah. Lanjut. Mai dah, mai dah. Tu, mau tengok kilong tu. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Anak harun. Ikan nampak oi. Ada. Ikan pun ni. Asal talang kot. Oh, kuajak kat talang ni. Talang. Punya kuajak. Kena badan. Ah, sok. Hei, talang alun padu. Talang kelong bergolek. Talang lagi. Pesta muda budi talang. Yeah boy. GT satu. GT pun tak masuk elok ah. GT satu. Tak pari je nak. Aku rugi tak mengedoi. Nangin. Aku kata dah nangin. Aku beli puluh-puluh kali. Dia makan dalam. Dalam ni dalam tu dia dalam ni. Dalam ni kira. Ujung-ujung tak yo. Mai tak pari ni ha.
Betul ya apa tak ada. Senangi duk masuk ni weh. Senangi duk masuk ni. Tak mau lekat. Hilang dah ke? Senangi pun hilang ni. Tak ada ni geng. 6:30 dah. Aku ingat nak cuman teman barang luah. Pasal lagi anak abang Lee nak main ambil pukul 7. So itulah. Saya teman barang dulu sambil aku nak tunjuk apa hasil hari ni. Okay, Long Ali, jarang tak kasar. Okay gang, Assalamualaikum. Selamat petang-petang. So habis lah kita punya aktiviti memancing di Kelong Ali, Pulau Aman. Okay, so Alhamdulillah hasil hari ni tak sebanyak lah macam sebelum ni. Tapi Alhamdulillah ada. Orang kata apa, banyak lah ikan makan jig pada hari ni. So seperti mana puan dapat tengok dalam tong ni. Itu dia gang. Tada talang. Tada talang. Tada talang. Kita ada talang. Kita ada glamour. Kita ada senangin. Kita ada GT. GT sekor single pada hari ni. Bolehlah orang kata ada habuan manis-manis pada hari ni. Yang mana berhajat untuk bertandang ke Kelong Bali Pulau Aman ni. Nampak boleh tengok nombor telefon Abang Ali di ruangan awal video tadi. Dan juga di ruangan awal video tadi lah, di dalam video hampa boleh tengok nombor Bali untuk apa booking. Yang ni kalau hampa abang kat Bali, hampa abang kata nak main Kelong Lama. Kelong Lama Bali. And then hari ni pun Bali ada tambah lagi satu Kelong rapat dengan Pulau Gedung. Bermakna Kelong Bali kat Pulau Gedung lah ni ada dua. Kelong Hak Lama Pulau Gedung dengan Kelong Baru Pulau Gedung. Yang ni Kelong Lama di tengah-tengah. Kalau hampa nak main apa booking lah. Hampa abang kat Bali kata Kelong Lama dekat tengah-tengah. Okay, jadi jom kita minta diri dulu. Macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe. Tekan tombol lonceng kat bawah. InsyaAllah, geng, kita akan jumpa pula video yang seterusnya akan datang. Assalamualaikum. See you, boy.